Kategori bagi kami STP ya, di hari perayaan ulang tahun yang ke-33 kami memang menggagas untuk melakukan live streaming di 6 platform yang berbeda di sosial media online, yaitu Instagram, Facebook, kemudian TikTok, video.com, YouTube, dan satu lagi Snapchat. Jadi ada 6 platform yang menurut kami ini sebuah pencapaian baru. Kita belum pernah lakukan sebelumnya, dan ternyata begitu kami konsultasikan ke Muri, juga belum pernah ada yang bikin secara 6 platform yang berbeda. Nah, jadi ini sebuah kerja bareng tim luar biasa untuk memeriahkan ulang tahun STP Pondok. Berarti ini pertama kalinya. Betul. Indonesia yang berbeda. Program dari SCTV sendiri ada tambahan apa mungkin, karena kan bolanya juga udah sukses, sinetronnya apalagi di SCTV sendiri seperti apa Mas? Baik, jadi kita selalu melakukan terobosan tentunya ya, karena sinetron kita sudah established, kita nomor satu, kemudian program-program spesial kita juga luar biasa, mendapatkan pengetahuan, kita juga punya liga-liga sama bola dunia, ada liga Inggris, liga champion, kemudian kita juga punya pertandingan sama bola dunia. Kemudian kita melakukan terobosan salah satunya di tahun ini dengan sportainment ya, adalah kemarin kita melakukan di bulan Juli dalam rangkaian ulang tahun pula kita menyelenggarakan turnamen olahraga selebriti Indonesia atau POS. Nah, kita akan melakukan itu secara reguler. Jadi kita siapkan sekarang untuk season kedua dan mungkin juga akan ada variasi-variasi dari program sejenis yaitu sportainment, di mana artis bermain olahraga dan kemudian kita tayangkan sebagai sebuah program.
banyak juga yang minta adanya kembali ada kuis untuk diselenggarakan pernah sukses dulu di SCTV. Apakah itu juga akan ada pemulangan lagi, akan ada pembaharuan gak sih Mas? SCTV akan bikin kuis atau seperti apa Mas? Tentunya semua genre itu punya potensi ya, tapi kita tentunya harus memilih kira-kira secara selera penonton itu yang mana yang paling tepat. Kuis mungkin menjadi alternatif, tapi sementara ini kita belum, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan kita juga lakukan di suatu saat. Ini kan agak enak jadi proses di streaming 33 jam, berada teknologi. Malam Puncak ini sendiri hari ini sebagai apa Mas? Apa yang akan sendiri? Ya, Malam Puncak hari ini tentunya kita berharap besar ya, karena memang artis-artisnya pun sudah yang paling top di tanah air. Kita ada Iwan Fals, ada Agnes Mo, ada Dewa 19, ada Noah, ada macam-macam ya, kita bisa lihat di situ luar biasa. Jadi kita akan tampilkan dengan tata panggung yang modern dengan 3D LED. Kalau teman-teman lihat tadi di online kita itu LED-nya seperti 3D begitu ya, 3 dimensi. Jadi teknologi yang luar biasa kita akan malam. Harapannya semua berjalan dengan lancar dan malam ini memang berbeda dengan ulang tahun kita biasanya. Karena untuk pertama kalinya kita ada jeda di tengah. Jadi ada part 1 dan part 2. Di antara part 1 dan part 2 itu kita akan siarkan semifinal sepak bola AFF U23 antara Indonesia melawan Thailand. Jadi untuk pertama kalinya ulang tahun SCTV di jeda dengan sepak bola. Harapannya penonton makin banyak menyaksikan SCTV, itu merayakan ulang tahun SCTV dan kita berbagi kemeriahan dan kebahagiaan. Tergantung bolanya, kalau bolanya perpanjangan waktu dan ada penalti bisa lebih malam. Ya, kita doakan yang penting Indonesia menang. Terima kasih Mas Banat. Mas Banat boleh testimoni lagi untuk kasih, boleh dari pihak dari Mas Banat? Oh, diulang lagi. Iya, diulang. Tuh. Waduh. Oke, roll. Oke. Aduh, ya. Ya, pada hari ini Museum Rekor Indonesia akan memberikan piagam penghargaan atas rekor live streaming secara nonstop melalui platform yang terbanyak di Indonesia dengan dianugerahkan kepada Surya Citra Televisi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dan depan.